TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau pelaksanaan karya bakti TNI skala besar tahun anggaran 2023 didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Vero Yudo Margono yang bertempat di Alun-Alun Reksogati, Caruban Jalan Alun-Alun Barat, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada Sabtu 11 Maret 2023, acara ini dimeriahkan dengan pertunjukan parade drum band dari AAL, selanjutnya pertunjukan reog Ponorogo dan pertunjukan free fall Trimatra. Terima kasih pada pangdam, setiap hari saya diberi laporan sehingga alhamdulillah kita sebenarnya terpaksa. TNI di samping menjaga kedaulatan juga bisa melaksanakan karya bakti, juga bisa melaksanakan hiburan pada masyarakat. Ya, tentunya harapan kita masyarakat terhibur, masyarakat menarik TNI, bahwa TNI yang berasal dari rakyat, tidak harus ke rakyat. Makanya saya sangat selalu berpesan, jangan ada TNI yang arogan pada masyarakat. Karena TNI adalah juga berasal dari masyarakat. Hal ini ya, TNI Polri harus bersama-sama masyarakat, mari kita membangun bersama-sama masyarakat untuk menyejahterakan semuanya. Di akhir acara, Panglima TNI dan Ketua Umum Dharma Pertiwi memberikan sembako sebagai wujud rasa syukur, kepedulian, dan rasa cinta kasih kepada warga.